Sekali lagi hari Ahad 11:30 pagi mestilah muncullah HTV hiburan je untuk menemani anda selama setengah jam ini. Dan di sini juga sebenarnya HTV ingin menyeru kepada seluruh rakyat Malaysia untuk menjaga SOP sebab kita tahu kan kita masih lagi PKPP sehingga 31 Disember. Ingat jaraknya, hand sanitizernya, pelitup mukanya kena semua ada. Dan bersepena dah kita masuk bulan September ni, dari lebih kurang dalam 10 hari saja lagi kita akan menyambut Hari Malaysia. Jadi rakyat Malaysia, sambil-sambil menjaga SOP, kita kibarkan juga jalur gemilang tangga, kita ni sebagai rakyat Malaysia yang sangat prihatin dan juga sangat bangga. Nampak? Terseduh sejak 63 tahun kita menyambut Hari Kebangsaan. Ya Allah, kenapa saya nervous sangat hari ini? Bukan apa. Sebab apa? Sebab kita ada macam-macam yang menarik menanti anda. Kalau anda belum lagi ikuti laman sosial kami, bolehlah ikuti di Facebook dan juga di Instagram Hiburan TV RTM ataupun di Twitter Hip TV RTM. Inilah sebenarnya yang saya tak sabar sangat. Ada 3 cerita sensasi untuk kami sajikan kepada anda. Terus ke Carta HTV. Let's go. HTV, macam biasalah kita akan sajikan 3 cerita sensasi sepanjang minggu ini. Okey, untuk Carta HTV tempat ketiga, kita terus dengan cerita mengenai Fendi Bakri, kini sah suami orang. Amboi, senyap-senyap je. Dah pun bernikah. Tup-tup-tup post gambar nikah dekat media sosial. Tak habak pun, Kak Cik. Tiba-tiba kita kawan kan, nak beritahu gitu. Tapi tak apalah, yang penting kita doakan semoga perkahwinan ini yang dilangsungkan ini kekal hingga ke jannah. InsyaAllah. Tahniah lagi kepada kepada Fendi kerana selamat melangsungkan majlis pernikahan dengan gadis pilihan yang hanya dikenali dengan nama Ayu. Dan majlis diadakan di sebuah dewan di Setia Alam pada malam Ahad 30 Ogos. Orang lain tunggu bunga api, ya. Dia pula memetik bunga di taman katanya. Okey, untuk Carta HTV yang kedua, Ara sumpah dia bukan kaki minum. Apa pula kes ni? Takutlah kita kan bapak macam ni sebut kaki minum ni. Ni Ara Johari didakwa kaki minum tapi nasiblah Ara cepat-cepat menafikan perkara tersebut dan tegasnya dia bukan kaki minum. Seperti cerita tular tu, itu semua adalah tuduhan semata-mata. Ara sendiri tak tahu macam mana cerita ni boleh timbul sedangkan dia tak pernah ambil minuman beralkohol ataupun apa-apa yang terlarang. Ada sajalah kan orang yang buat cerita yang dengki. Jadi kita janganlah membuat cerita-cerita tak elok ni, tak baik. Okey, untuk Carta HTV yang pertama mengenai Aiman dan Zahira Mac Wilson bakal timang cahaya mata. Alhamdulillah, tahniah diucapkan kepada Aiman dan juga Zahira kerana kabarnya kandungan telah pun berusia 6 bulan. Tak sabar. Kalaulah suami isteri tak sabar, ini kan pula peminat-peminat lagi juga tak sabar kan nak tengok macam mana agaknya baby kedua-dua mereka yang sangat cantik, sama padan, sama tampan, sama beautiful. Okey. Dan berita gembira ni sebenarnya dikongsikan oleh Zahira di laman Instagram mereka dengan caption tak sabar bertemu dengan si kecil. Dan bukan dia tak sabar, saya ni lah. Bukan tak ada kena-mengena pun, lagilah tak sabar. All the best lah kepada semua berita-berita gembira minggu ini. Dan sekejap lagi kita ada 2 orang pelakon yang akan bersama dengan saya di dalam set ini yang akan berkongsi pendapat tentang cerita kalau dah kahwin
Kalaupun ada dah pasangan, kita kalau nak ambil watak ni, kita kena fikir dulu nak terima ataupun tidak. Pilih wataklah. Jadi dia akan cerita dalam segmen Ceritalah Sikit selepas ini HTV. Jangan ke mana-mana. Terima kasih kerana masih lagi bersama kami di HTV Hiburan Je. Dan macam saya sebut tadi di segmen Ceritalah Sikit, kita nak bercerita mengenai mereka-mereka di dunia lakonan. Biasalah kalau nak berlakon ni, sebab tu saya tak berlakon. Saya tak pandai nak menjiwai watak. Sebab bila kita berlakon dengan orang lain, kita nak dapatkan chemistry tu kan. Mungkin kalau adegan-adegan bercinta kan, macam weh, macam mana nak cakap dengan adakah apabila seseorang pelakon tu dah lapor mendirikan rumah tangga ataupun dah ada pasangan, ada boyfriend, girlfriend, diorang mesti akan memilih watak. Kalau watak pegang-pegang tangan tak boleh ke, contohlah. Jadi nak mempercerita ataupun mengupas topik ini, kita akan bersama dengan dua orang pelakon. Siapa? Kita terus ke Ceritalah Sikit. Buang masa, jomlah kita jemput Tasha, Sheila dan juga Azli Kari. Hello. Selamat datang. Apa khabar? Apa baik. Jemput duduk. Sihat. Sihat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tasha, saya tak lambat kau nak ucap selamat mengantin baru. Oh, thank tak you. Sampai lagi kan? Bulan? Baru 5 bulan. Masih lagi dalam fasa-fasa honeymoon kata. Manis lagi. Okey, dan juga Azli, of course, mungkin boleh ceritakan dulu perkembangan terkini sebelum kita nak cerita pasal topik ni. Mungkin kita mula dengan Tasha dululah. Tasha, silakan. Selepas dah berkahwin, apakah perkembangan terbarunya? Okey, selepas berkahwin, alhamdulillah lepas MCO kan, boleh kita buat penggambaran Tasha aktif. Cuma berlakon dah. Dah aktif berlakon. Semua sekarang ni je macam Tasha slow down sikitlah. Sebab lepas MCO tu memang straight je berlakon. Ambil terehat sekejap lah. Sebab masa MCO 3 bulan kan, kita sebelum tu pun untuk persiapan kahwin Tasha memang tak ambil job. So lepas MCO dapat offer tu, Tasha teruskan lah. Okey, kalau macam Azib macam mana? Perkembangannya masih berlakon banyak non-stop ni hang kata. Tak adalah apa non-stop kira. Sebab Azli jenis ambil yang habis satu, selesai satu baru ambil yang lain. So tak nak benda yang bertindih kan. Sebab ada yang berlakon yang ambil banyak-banyak dalam satu masa. Tak tahulah sebab Azli tak boleh nak campur urusan orang kan. Faham. Macam Azli sendiri, Azli just fokus pada satu-satu benda lah. Macam sekarang tengah shoot juga untuk stesen TV lain. Okay, jadi drama bersiri juga. Drama bersiri juga. Okay. Jadi alhamdulillah selepas masa PKP, sebelum PKP, masa PKP dan selepas bukan selepas lagi, sekarang pun belum lepas lagi kan. Belum. Jadi PKPP. Azli ni pisang goreng panas. Yes. Kan banyak buruan katanya. Okey, bila jadi buruan ni termasuk juga Tasha lah sebenarnya. Bila kita tengok pelakon, bila berlakon, orang dekat rumah menjiwai watak tu kadang-kadang terlalu beremosi lebih daripada pelakon sebenarnya kan, sebab watak yang dibawa oleh pelakon tu memang sangat hebat. Tapi bila dah berkahwin, mungkin kalau dah ada pasangan pun, dia jadi macam memilih-milih sikit. Tak boleh. Macam Tasha baru kahwin. Yelah. Husband dia cakap, tak boleh watak macam ni. I tak nak you bawa watak macam ni ada. Dia tak ada. Cuma dia ada bagi buat macam, I jujur sebenarnya, I jealous lah. Cemburu tengok you pegang. Jujur. Tapi bila dia dah buat pengakuan jujur tu, I terima kasih sebab jujur dengan I. So, tapi kita kena bagi dia faham lah. Lama-lama benda macam kita pegang pun, so kadar lakonan, benda tu tak bernafsu. Benda yang sebab dia baru dalam bidang lakonan ni kan. So sikit-sikit Tasha pun kena bagi dia faham dan Tasha pun kena memahami dia juga status Tasha sebagai seorang isteri sekarang. Faham. Sebab dia bukan dalam industri ni. Jadi susah juga dia nak faham kerja kita mungkin. Kalau kita tengok berlakon Azli memang selalu watak hero, mesti ada watak-watak percintaan dan sebagainya. Ada tak kalau berlakon dengan pelakon wanita, ada kata jangan dekat-dekat sangat nanti orang marah. Ada ke? Setakat ni alhamdulillah tak adalah. Sebab sebelum start shoot pun kan kita akan ada script reading semua. Jadi kat situ macam Azli akan tanyalah macam okey dah tahu kan storyline semua, jadi
ada rasa selesa untuk ada ataupun tak selesa untuk so macam Azli, Azli tanya pendapat dia orang sendirilah. Contoh macam kalau kata Tasha sendiri pun, Azli akan tanya dan minta pendapat husband macam mana. Jadi husband kena datang set juga ke macam mana? Tak adalah macam, yelah, mesti kawan-kawan juga. Kadang kita macam kita orang cakap, you okey tak? Okey ke kita pegang-pegang? Kadang kalau macam kita orang dah sebelum ni, better kita sebelum apa start tu kita kena discuss. Dah discuss awal lah. Okay tak? Kita nak buat macam mana? Nanti I pegang you, you okey? Yes. Bagi macam itulah. Wow, okey. Dan ada watak yang kita nak sangat watak tu, tapi ada tak watak yang kalau boleh dielakkan? Kalau macam Azli, ada tak watak yang kalau boleh tak nak watak ni? Jenis Azli mana yang datang, cuba buatlah. Kalau ya, setengah tu mungkin. Pada Azli, Azli anggap benda tu cabaran. Jadi kalau kata jenis watak-watak yang nak kena ada emosi lebih, tetap ambil. Kalau kata komedi ke light ke apa, tetap ambil juga. Itu semua cabaran. Untuk nak tengok kita ni seorang pelakon yang hebat, tidak boleh menggalas semua jenis watak katanya. Ada tak pilih heroin mana ke, hero mana ke? Kalau dengan dia ni, I okay. Macam Azli dengan Zara Zia mungkin ke? Tak eh? Macam Azli, Azli. Yang mana yang heroin yang paling selesa you berlakon dengan? Semua sama je. Semua sama je. Macam mungkin dari kita bersikap profesional. Jadi kalau kata macam Tasha sendiri pun, walaupun tak pernah berganding dalam satu cerita ke apa, kita orang tetap akan berlibat. Kan? Tak ada masalah. Sebab itu kita punya minat, and then kita punya memang itu carry kita. Sebelum ni kita tak pernah kenal, tapi kita kena kuat rasa dengan dia. Tidak benda tu kita tak boleh nak deliver kalau kita tak ada benda tu. Ada tak kalau kita pernah berlakon tu dengan watak tu dah lah kita macam susahnya nak buat watak ni kan. Lain sangat daripada jiwa aku. Lepas tu dapat pula rakan berlakon yang tidak memberi ataupun chemistry tak ada. Sebab kita tak ada chemistry dengan semua orang, betul tak? Kalau macam Tasha, ada tak pengalaman macam tu? Tak ada. So far sebab bagi Tasha cuma smooth ya. Alhamdulillah lah setakat ni jumpa. Kalau tak pun bila dia tak memberi, Tasha yang kena macam bantu. Kita kena beri perasaan tu pada dia. Kalau dia tak bagi macam tak tahulah. Kena soft jugalah. Nak tak nak kena selesaikan masalah tu. Kena selesaikan lah. A very good actor ataupun actress dia akan cuba. Okey tak, kalau tak kita je bagi, macam bisa kata ni, kita pun tak dapat feel, tak boleh. So kena bagi tahu, oh you buat macam ni, kena discuss lah. Discuss. Tak masalah. Give and take lah, give and take. Macam kalau kata Azli sini ada kekurangan, okey. You rasa macam mana? Nak tambah macam mana? Then minta pandangan director. Even kalau bukan director, even cameraman sekarang pun dah boleh bagi pandangan yang memang bersesuaian dengan apa yang kita nak. Sebab sebagai pelakon, kita kena rasa dulu. Sebelum penonton nak rasa, kita kena rasa dulu. Wow, susah eh. Sebab itulah saya tak reti nak pelakon. Dia tengok orang pelakon tu memang tabik betul. Macam mana menjiwai sesuatu watak tu kan. Okey. Sebab sekarang ni kita punya topik, kalau dah berkahwin atau ada pasangan, kita akan memilih watak macam Tasha. Memang akan selalu berbincang ke sejak 5 bulan dah berkahwin ni? Mungkin job yang dapat sebelum kahwin. Mungkin dah say yes. Macam husband ada pernah kata, okey, kalau you watak Tasha ni, I tak suka dulu. Mungkin kita tak kisah, tapi sekarang sebenarnya Tasha sendirilah. Sebab dia Tasha sendiri, dia so far okey. Cuma bila Tasha macam sebelum ni, Tasha ada juga dapat watak yang daring, tak menggoda. Tapi bila sejak kahwin, bila Tasha dapat ada satu ni, Tasha cakap, saya minta maaf, saya tak nak. Oh, memang sebab ada jugalah yang ada. Saya terpaksa menolak dengan cara yang baik. Sebab saya rasa dengan status saya seorang isteri ni, dengan saya ada keluarga baru, keluarga mentua. So, saya kena jaga. Sebab diorang baru dari untuk mengenali saya dalam bidang ni. So, saya rasa saya kena boleh elak, saya elakkanlah. Faham? Okey. Kalau bercerita mengenai menjadi seorang pelakon, Azli dah berapa tahun dalam bidang lakonan ni? Saya baru lagi dalam lakonan, kira Azli kira barulah. Baru-baru? 2 hari baru? Tak adalah. Bertahun jugalah. Lebih kurang juga. Tapi dalam industri dah lama dia ni. Sebab Azli memang buat belakang tabir sebelum ni. Jadi bila buat belakang tabir, benda tu rezeki di depan kamera pula.
Waktu di belakang tabir pun masih juga shoot dengan Tasha juga. Masa tu Tasha baru lagi dalam industri, dalam Ratu The Movie, Azli belakang tabir. Wow, so kita dah mengenali dah lama dah, tapi tak pernah bekerja sama lagi kan? Betul. Mungkin ada rezeki selepas ini. InsyaAllah. Kalau kata Tasha tak tolak lah. Yelah, kalau dia tolak sekali dia pilih. Ini kalau dengan Azli tak payah kot. Dia tak pernah. Tadi dia request lah. Saya kat watak. Dalam watak tu je. Kalau macam watak. Sebab sebelum ni ada juga watak-watak yang daring. Yang macam apa perempuan simpanan yang kena. Saya rasa macam enough kot. Masa tu saya Tasha dah ni. Sekarang ni Tasha banyak buat watak-watak komedi. Tasha cuba untuk keluar daripada kepompong watak-watak yang penggoda ke, antagonis ke. Cuba benda yang lain. Banyak lagi luas lagi kita yang patut very explore. Good, kan? Sebenarnya kan. Kita kena memperbagaikan watak-watak yang pernah kita lakukan. Okey, last but not least, mungkin ada pesanan kepada peminat-peminat you guys yang telah menyokong daripada dulu sampai sekarang. Silakan. Ladies first. Okey. Ladies first. Kepada semua peminat-peminat Tasha, thank you so much kerana masih bersama-sama Tasha lagi. Dan nantikan Tasha punya lakonan dan doakan yang terbaik untuk hubungan Tasha bersama suami. InsyaAllah ada baby juga nanti ya. InsyaAllah. Amin. Okey, Azli, silakan. Okey. Kepada semua yang sentiasa memberi sokongan kepada Azli, yang sentiasa memberi semangat, terima kasih. Azli sangat hargai benda tu. Teruskan untuk menyokong sesiapa saja dalam industri, walaupun kita dalam keadaan PKP. SOP jangan lupa. SOP jangan lupa. Sebab kadang-kadang kita pun shoot kan. Yeah. Bagi orang kita shoot tetap kena apa-apa pun SOP dulu. Apa pun SOP dulu. Tak naklah nanti kluster lakonan. Jangan. Coy orang kata. Okey, terima kasih kepada Tasha dan juga Azli kerana sudi datang hari ini. Bersama seimbang secara santai mengenai topik yang kita bincangkan. Kita akan berhenti berat. Kita akan kembali selepas ini untuk segmen BBNU. Jangan ke mana-mana. Terus menonton HTV. Hai, anda menonton HTV Hiburan Je. Okey, untuk segmen yang seterusnya ni memang saya suka. Saya suka segmen BBNU ni sebab apa? Macam-macam bakat yang akan kami cungkil dan bersajikan kepada anda. Dan untuk segmen BBNU ni, kalau anda suka fotografi, suka videografi tapi ini menggunakan drone, memang sangat cantik. Nak tengok cantik ke tak cantik? Jom terus ke BBNU. Saya Hendrik Sulaiman. Saya asal dari Lawa, Sarawak. Sebelum ni memang saya berasal daripada fotografi dan videografi yang normal lah, ground shot kan, selalu macam tu. And then dari mana, sebab saya rasa benda ni jadi normal, and then saya banyak research lah sebelum ni kat Google, dekat YouTube. And then saya terjumpa untuk bahagian video aerial. Saya dah start macam mencari cara macam mana nak dapatkan aerial, dapatkan shot-shot yang impossible untuk ground shot untuk buat. So saya start belajar gunakan drone untuk semua ambil gambar dan videografi daripada udara lah. So far dekat Malaysia ni sebenarnya dah banyak lah bidang-bidang yang dikeburi oleh aerial photography. Mostly daripada photography construction. Even sekarang, wedding-wedding dah start menggunakan drone-drone foto, video sebab diorang nak dapatkan view yang tak semua orang dapat, iaitu aerial. So dari segi rules pula, sebenarnya tak susah mana pun Berbalik kepada kita punya basic kita memang akan start daripada kita punya skill melihat. Skill untuk composite, menyusun composite kita punya framing. Itu basic knowledge. So dari situ, semua knowledge tu akan di-applykan. Semua gadget yang kita ada, itu penting.
saya banyak mengelamun dekat TikTok lah. TikTok dah jadi apa macam viral kan. Dari situ kita dapat macam-macam idea sebenarnya. Kalau kita search on key point, dia punya key, contohnya aerial. Sama juga macam Instagram lah. Banyak idea dari situ, terutama lagi daripada background music lah. Kat TikTok memang best. Kita dapat background music yang macam inspirasikan kita. Macam contohnya saya sebagai pilot kan, saya nak terbang untuk ambil gambar, ambil video. So kalau saya nak ambil video, saya nak cari inspirasi daripada sumber music dulu, okay? Macam mana nak feel music tu, and then saya dah macam dapat satu inspirasi music, saya akan cari subjek apa saya akan boleh applykan dalam mood tu. Drone ni memang beza dengan drone konvensional macam DJI sistem, brand DJI macam ni lah. Tapi ni kita kena buat sendiri. Kita kena tahu dia punya part-part, dia punya framing, and kita punya kamera kita nak pakai apa. Semua tu custom, kita kena ada knowledge. Selalunya drone ni digunakan untuk diorang ambil video drifting. Diorang akan follow kereta dari belakang. But kalau guna drone macam ni, memang tak terkejar. So drone ni pula memang dicipta untuk commercial value. So ni more ke slow and steady, and satu lagi dia untuk ambil gambar lah. Drone macam racing itu dia tak ambil gambar. Untuk pencapaian tu sebenarnya saya taklah berjaya sangat lah, tapi start berkecimpung dalam dunia fotografi, and then saya start buat bisnes, and then dari situ saya dah build satu company, Kencana Studio. Itu antara yang achievement besar lah untuk saya. Dari situ pula saya dah buat macam-macam kelas dan workshop untuk mengajar fotografer ataupun videografer macam mana kita dapatkan income melalui online agency. Kita sebagai newcomer, saya nasihatkan you guys kena belajar. Kita tak perlu tunggu orang mengajar dekat kita. Kita cari source untuk belajar. Kalau kita nak achieve something, jangan putus asa. Keep learning and practice, belajar new skill. Terima kasih HTV. Betul tak saya cakap? Cantik kan hasil videografi menggunakan drone tu, memang hebat. Hendrik Sulaiman. Baiklah, kalau anda tak tahu, saya nak kongsikan dengan anda. Sebenarnya dengan sambutan Hari Kebangsaan 2020, unit hiburan TV RTM menerbitkan sebuah konsep gempa. Ni memang gila gempa. RTM telah pun mengadakan konsep Kita Merdeka 1957 2020, dan ada juga penglibatan sifu-sifu PUBG termasuk Solos, Mr. Ramen dan juga Miss Rose Gaming. Kenapa ada geng PUBG dekat konsep ni? Kalau nak tahu, jom kita tengok. Faham tak? Saya tengok mula-mula tu tak faham sangat. PUBG tu permainan video di telefon bimbit ataupun smartphone kita. Okey, dan hari ini sangat istimewa sebab kita akan sampaikan hadiah buat pemenang RTM PUBG Mobile Merdeka Cup yang diadakan pada malam konsert Kita Merdeka tu. Kalau anda nak tahu siapa kamu menangnya,
Sebelum tu kita nak jemput dahulu Puan Eli untuk sampaikan hadiah pada para pemenang. Dipersilakan Puan. Apa khabar Puan Sihat? Alhamdulillah. Tapi yang menarik juga kan Puan, dalam pertandingan RTM PUBG Mobile ini, kita juga ada satu pertandingan yang disertai oleh tim streamers dan juga tim selebriti. Yang mana mereka berdua ini telah pun menyumbangkan hasil kemenangan mereka kepada charity. Kita nak tengok dulu tim streamers telah pun menangi RM1,000 yang menyumbangkan hadiah ini kepada National Autism Society of Malaysia. Nasum Titi Wangsa. Jadi kita ingin menjemput wakilnya. Dipersilakan wakilnya Fatah Z. Daripada kumpulan The Streamers. Itu RM1,000 tapi didermakan kepada Nasum Titi Wangsa. Mana hadiah dia? Ada tak? Hadiahnya mana? Yes. Alhamdulillah kita dapat. Puan Eli lah kena bagi atau tipu. Tak apa, boleh. Tunjuk. Ini adalah kemenangan RM1,000 yang didermakan untuk Nasum Titi Wangsa. Tahniah. Dan seterusnya untuk tim selebriti yang menerima RM500 disumbangkan kepada pertubuhan anak yatim dan juga miskin Baitu Said. Saidati Khatijah Gombak Selangor. Dan kita ingin jemput wakil untuk tim selebriti. Dipersilakan. Yes, Kid Gaming. Yes. Ni Hell Kid Gaming ni. Perempuan ni main game. Hebat, sangat hebat. Okey, mungkin boleh ceritakan sikit. Boleh pegang ni, pegang ni. Mungkin boleh ceritakan. Lepas ni kalau ada lagi kontes begini nak masuk? Of course nak masuk. Mesti. Kita sambil masuk kontes sambil menonton kan. So itu tujuannya dia lah. Kalau untuk Hellkit ni nama betul yang apa dik? Nama Hila Sharif. Tapi memang dah lama dah main game? Daripada sebelum PUBG ada lagi memang main game pun. Memang suka main game? Start daripada game PC. Lepas tu dah busy kerja. Lepas tu bila ada ROS sebelum ni. So kita main ROS. Bila keluar PUBG kita main PUBG pula. Wow, sangat hebat. Tahniah kepada mereka. Silakan. Puan Eli stay dengan saya. Puan Eli mungkin lepas ni mungkin RTM boleh adakan lagi. Boleh ambil ni. Ambil. Ada tak nak? Ada tak nak pula. Okey, Puan Eli mungkin boleh komen sikit. Lepas ni RTM akan adakan benda-benda yang ni memang sangat trending ni, hipster kan? Okey, insyaAllah. Sebab sebenarnya PUBG Mobile Cup ni adalah satu permulaan yang barulah. Sebab kita tahu sebab sekarang ni trend e-games ni dah sampai ke peringkat international. Betul. Dan boleh menjana pendapatan. Jadi itu untuk anak-anak muda lah. Betul. InsyaAllah akan datang kita akan buat lagi. Bagus. Saya suka sebab RTM ni bersama-sama dengan anak-anak muda juga bagi peluang untuk mereka sebenarnya dengan minat apa yang mereka suka. Tapi ini yang paling utama untuk malam tersebut, RTM PUBG Mobile Merdeka Cup 2020 ataupun 2020 ini telah pun dimenangi oleh satu saja kumpulan, tak boleh menang ramai-ramai. Pemenang ataupun juaranya adalah Jeng menerima hadiah RM2,500 beserta dengan trofi. Tahniah kita ucapkan kepada VXM Selamba. Dipersilakan. Ini je adik-adik kita Selamba betul. Lima orang. Nampak. Jaga jarak. SOP masih ada. Jarak sikit. Sini sikit, dek. Depan. Menang depan. RM2,500. Adik nak buat apa dengan duit ni, dek? Simpan lah untuk macam untuk beli handphone baru kan. Bagus. Dapat trofi. Siapa nak pegang trofi? Piala besar tu. Wow, hebat. Tahniah. Seronok juga kan? Tak payahlah jadi pengacara macam ni nak main game. Dapat RM2,500. Seronok main game je. Itulah dia. Tahniah diucapkan kepada para pemenang, juga kepada tempat kedua limited edition, kepada tempat ketiga Dingo's Mix. Mereka semua memenangi hadiah pelbagai wang tunai. Okey, kita ada masa lagi ke? Kita nak sama-sama main game dengan diorang ke? Macam mana?
Alah, dah nak habis lah. Kalau tak sempat saya nak tunjuk macam mana saya main PUBG. Apa nak cakap, terima kasih kepada anda semua yang telah pun bersama dengan kami daripada awal. Jangan lupa untuk ikuti laman sosial kami di Instagram, di Facebook Hiburan TV RTM ataupun di Twitter Hip TV RTM. Mudah saja. Kita jumpa lagi minggu hadapan, hari Ahad 11.30 pagi di TV1. Bye-bye. Assalamualaikum. We'll be right back.